2000 bibit lele. Kalau jadi semua ya. Udah gede-gede. Yang ujung udah berapa bulan? Kurang tahu bang, tapi cuma kalau nggak salah loh 50 biji 60 biji loh ini. Emang? Ini yang itu. Oh. Ya kan dulu kan buat sampel. Buat contoh. Ukurannya segini segini. Oh satu ini ya? Ya kalau ini lah kurang lebihnya kalau 2000 satu ya lebih kurang ini ya 2500-600an itu ini. 2,5 kali ya ada ya? Ada. Tapi ya kemarin lo kata Mas Hendro juga yang mati itu ya hampir banyak loh. Banyak ya? Itu agak gimana agak berminyak kalau yang atasnya itu kan kelihatan. Iya. Keruh ya? Karena agak coklat ini. Tuh ada yang mati ya? Yang banyak ini lagi kita di biasanya. Karena biasanya kurang lagi nih bang yang pertama. Nah, ini kan baunya lain sendiri ini airnya. Beda. Beda. Kalau bau, nah ini dia enak air loh. Iya. Aduh, itu aduh ikannya nila pada mati. Nila ini ikan nila. Emang kemarin dikasih. Karena udah air udah terlalu lama, kalau nggak dikasih ikan, sedikitnya gini bang, ada jentik-jentik nyamuk itu. Ya. Yeah. Bisa dikasih ikan lele ini. Makanya kami cari ini itu. Kalau musim hujan nggak mau ya dia? Apanya? Kalau musim hujan nggak boleh kasih makan ya? Nggak boleh. Oh. Gimana gitu loh katanya, tempatnya jelek. Kadarnya air hujan kali ya? Mantap. Banyak. Berapa itu loh? 30. Bibit. Bibit doang. Belum ininya. Tempatnya ini sekitar 30 itu gue cuma katanya, kalau aku kan cuma orang kerja nggak tahu, aku nggak mau nanya yang gini-gini. Untung rugi. Papanya sekitar habis yang kemarin loh, jadi habis sekitar 15. Pakan doang. Pakannya. Kasih makan. Yang bagus. Yang banyak matinya ini juga ini banyak mati. Ya. Banyak mati ya. Bubis banyak. Banyak banget. Sehari satu kali kasih makan kan, Bang? Dua. Dua kali, sore ya? Sore, lah makanya ini aku tadi bilang sama Mas Hendro. Jam berapa, Mas? Apanya? Kasih makannya pagi jam berapa? Siang jam apa? Sore jam berapa? Iya, iya. Mas belum di jawab. Jawab. Kalau aku ingat tuh waktu lapar dia. Kalau sore sekitar tengah 5 sampai jam 5-an. Tapi kalau hujan enggak dikasih makan. Kasih makan ya. Kalau hujan enggak kasih makan. Mantap. Ini ya, habis ini nanti patahnya ganti lagi yang ukuran 1000. 1000 ya? Pas itu kan ini kan ukuran 800 kalau ini.
Pagi sore. Jam-jam gini, jam-jam makan enak nih. Lagian juga kemarin sore kan gak dikasih makan. Iya. Gara-gara hujan. Hujan. Sama ini, kata Bang Romi itu makannya. Masuk deh, kasih. Udah genggam tuh mau langsung. Gila. Oh, ini sama ujung sana tadi, Bang. Yang makannya rakus. Tuh. Rakus ya? Kayaknya nila juga nih, kecil-kecil nih. Nah ini gak seberapa ini. Kita berumi. Ini tuh gak seberapa makanya. Genggam dulu ya udah. Jadi semua wow. Waktu itu berapa sih? Berapa juta bang panen? Kemarin? Iya total semua. Bibit buat bibit doang ya? Ada 50. Katanya kalau bibit doang. Duitin. Ini guys budidaya lele. Oh ini ada yang mati. Ini mujair. Air hitam ya. Jadi ada yang mati. Ini guys ternak lele. Yang punyanya orang kaya. Satu ini bisa 2000 guys. Tuh banyak banget. Ini umur-umur masih sebulan ya. Karena belum makan dia nggak perlu pada naik. Tuh banyak banget. Budidaya lele. Hampir 30 ini tempat wadah ternak lele. 60.000. Banyak banget. Ternak lele banyak banget. Kalau jadi semua gas bisa ratusan juta. Ini semua ternak lele budidaya ya. Kita lihat masih kecil-kecil. 60.000. Ini semua diisi bang? Hah? Ini semua diisi kan? Isi semua. Isi semua ya? Kalau nggak salah satu kolam kemarin sekitar 2100. Satu kolam 2100. Wow. Kita lihat masih kecil-kecil. 60.000.